Pertama-tama saya ucapkan terima kasih banyak atas penyambutan hari ini. Saya mohon maaf betul tadi waktu berdiri masuk yang saya perhatikan hanya bupati. Sebelahnya bupati ada yang pakaian seragam adat. Saya pikir tadi itu adalah kalau di Jakarta itu namanya Abang None Jakarta gitu kan. Bener, saya pikir tadi ini abangnya Kabupaten Kendal gitu. Kalau di sini namanya istilahnya apa ya? Di Jawa Tengah namanya apa ya kalau Abang None, kalau di Palembang namanya Bujang Gadis. Yang laki-laki. Nah, itu saya pikir itu tadi. Karena biasanya kan kepala daerah selalu kalau ada tamu datang itu dikasih itu pasangan itu. Saya pikir itu tadi. Sampai saya ke toilet baru ngeh, loh ini Mas Ganjar gitu. Tapi memang beliau cocok masih memang untuk jadi abangnya apa nama itu, jangankan kelas Kendal, mungkin kelasnya Jawa Tengah masih cocok beliau itu. Awet muda, ganteng, tinggi. Jadi setiap Kamis itu di Jawa Tengah pakai baju adat Jawa setiap Kamis. Nah, khusus Kamis minggu terakhir itu pakai baju adat Nusantara. Oke. Nah sekarang Anda nggak boleh nanya dong, Anda tebak dulu dong, dapat sepeda nih. Sumatera Aceh ya? Kalau pengelolaan sih Sumatera ya? Sumatera, Padang ya Pak? Sumatera Barat. Ah betul, Sumatera Barat. Sumatera Barat, cuman ini saya lupa ini tanjaknya ini dari mana ini? Apakah ini tanjak Jambi, kalau Bengkulu enggak? Apakah Kalimantan Barat ya, atau dari Riau? Saya soalnya punya 4 yang begini itu pokoknya saya pakai aja. Melayu lah ini Indonesia ini. Tapi kalau bajunya Padang ini, bajunya saya beli di Padang. Tapi kan biasanya pesan pasang sama kain bawah ya Pak ya? Ini kayaknya, ya oke? Kepala, biasanya kan sepasang lah Pak ya? Ya, Mas di zoom Mas, di zoom out ini biar ngeliat ini ya. Beli, Pak. Ya, belilah. Memang dikasih gratifikasi. Saya mau nanya ada hubungan saya apa, Pak? Itu maksudnya, Pak. Oh, ini ada Mas Faldo ini. Ada. Kita... Ini benar nggak? Ini benar nggak dari Padang bajunya? Oh, benar, Pak. Itu udah sah itu, Pak. Kalau ini apa? Ini dari mana ini? Itu dari tanah datar itu Pak, pada tua. Oh. Panggilannya datua itu pada Pak Gubernur. Ya datua ya, datua ya. Ya. Bukan datua, kalau aku memang udah tua. Mbak, bacanya bisa keliru. Kalau ya Kak, kalau Faldo ngomongnya datua, datuk ya. Tapi kalau saya ngomongnya dah tua, udah tua maksudnya. Do, apa kabar, Dok?